Hai, jumpa lagi dengan saya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa saya akan mencoba membantu menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu Bitcoin. Nah, supaya penjelasan saya tidak kemana-mana, saya akan meminta bantuan Google untuk membimbing saya guna menjawab apa itu Bitcoin. Oke, ketika Anda ketik apa itu Bitcoin di kolom pencarian Google, akan banyak muncul link-link yang terkait dengan itu. Anda bisa pilih salah satu, dan pada kesempatan ini saya ingin menggunakan link pertanyaan yang sering diajukan atau frequently asked question. Saya klik saja di sini. Ini dijawab oleh bitcoin.org berbahasa Indonesia, pertanyaan yang sering diajukan. Nah, kita bisa lihat di daftar isi hal-hal yang umum terkait Bitcoin di situ, mulai dari apa itu, siapa yang menciptakan Bitcoin, dan seterusnya. Anda bisa klik satu persatu. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan apa itu Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan pembayaran, sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin ini merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya, tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Dari sudut pandang pengguna, Bitcoin serupa seperti uang tunai di dunia internet. Bitcoin juga dapat dipandang sebagai sistem pembukuan tiga pencatatan paling menonjol yang ada saat ini. Oke. Kalau gitu, siapa yang menciptakan Bitcoin? Oke, Bitcoin adalah implementasi pertama tentang konsep bernama cryptocurrency yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1998 oleh Wei Dai dalam milis Cypherpunk. Wei Dai menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi alih-alih menggunakan otoritas terpusat. Spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep dipublikasikan pada tahun 2009 dalam sebuah milis kriptografi oleh Satoshi Nakamoto. Satoshi meninggalkan proyek ini pada akhir tahun 2010 tanpa memberitahukan banyak tentang dirinya. Komunitas Bitcoin berkembang pesat seiring banyaknya pengembang yang mengerjakan Bitcoin. Anonimitas Satoshi seringkali menimbulkan perhatian yang salah. Kebanyakan berhubungan dengan salah paham atas sifat Bitcoin yang berbasis sumber terbuka. Protokol dan perangkat lunak Bitcoin dipublikasikan secara terbuka dan pengembang dari seluruh dunia dapat meninjau kode atau membuat sendiri perangkat lunak Bitcoin yang telah dimodifikasi versi mereka. Sama halnya dengan pengembang saat ini, pengaruh Satoshi terbatas pada beberapa perubahan yang ia ciptakan dan diadopsi oleh pengembang lain. Dan dia tidak mengontrol Bitcoin. Dengan demikian, mencari identitas penemu Bitcoin saat ini sama saja seperti mencari identitas penemu surat kabar. Oke, selanjutnya Anda bisa membaca siapa yang mengendalikan jaringan Bitcoin, bagaimana cara kerja Bitcoin, apakah Bitcoin benar-benar digunakan banyak orang. Dari peta ini Anda bisa lihat bahwasannya pada akhir Agustus 2013, nilai total semua Bitcoin yang beredar melebihi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan transaksi pertukaran Bitcoin senilai jutaan dolar dilakukan setiap harinya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Sebagai pembayaran untuk barang dan jasa, beli Bitcoin lewat penukaran Bitcoin dan seterusnya. Saya akan jelaskan tentang bagaimana memiliki sebuah akun Bitcoin di video berikutnya. Sementara itu dari saya, Anda bisa baca selanjutnya di bitcoin.org/id/FAQ. Di sini memuat informasi-informasi yang perlu Anda ketahui tentang apa itu Bitcoin. Oke kawan, sementara sampai sini saja dulu informasi dari saya. Selamat berkarya, sampai jumpa. Dadah!